Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara membuat animasi charging pada handphone Oppo A33. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita akan mengganti animasi chargingnya. Kalau defaultnya seperti ini ya guys. Ini dia, saya pasang charger, kemudian saya kunci. Animasinya seperti ini bawaannya ya guys. Oke, tadi kelihatan. Nah ini dia animasinya guys. Ini bawaan animasi chargingnya. Kemudian kita akan ganti dengan cara yang sangat gampang. Tentunya ini menggunakan aplikasi tambahan ya. Teman-teman masuk saja di Play Store. Kemudian teman-teman cari saja aplikasi yang bernama TrueArms. Oke, kita pencet cari. Nah ini dia aplikasinya yang paling atas. Oke, ini dia aplikasinya guys, TrueArms Edge Lighting. Anda perlu install dan Anda download dulu, kemudian install. Di sini filenya tidak besar. Kalau sudah install, pencet home screen dan buka aplikasinya di sini ya. Ini namanya. Setelah buka aplikasinya, Anda pilih accept. Untuk file aplikasinya Anda bisa download di deskripsi ya. Dan di sini pilih allow. Kemudian cari aplikasinya TrueArms, ini diaktifkan. Kalau ini tidak diaktifkan maka aplikasinya tidak akan berjalan. Kemudian teman-teman langsung saja masuk di bagian animasi. Kemudian yang paling atas di sini ada change style ya. Pencet di sini. Teman-teman ganti animasinya menjadi spear misalnya ya. Oke, spear. Kemudian untuk menggunakan fitur ini Anda tonton saja iklannya supaya tidak membeli aplikasi ini ya. Oke guys, pastikan iklannya ini benar-benar selesai. Kalau belum selesai Anda close berarti fiturnya dia tidak mau aktif ya. Kita tunggu saja barangkali 30 detik. Oke, di sini muncul reward diberikan ya guys. Kita pencet close dan fiturnya ini aktif ya guys. Oke, setelah aktif Anda pencet di sini lagi dan Anda pilih spare ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, kemudian di bawahnya ada color. Anda bisa tentukan warnanya seperti apa ya. Oke, saya hanya ubah di atasnya saja. Kemudian saya akan lakukan pengecasan ya, bagaimana animasinya. Kemudian saya kunci. Nah, ini dia tampilan animasi chargingnya. Kita bisa ubah lagi dengan animasi yang lain. Caranya seperti tadi. Masuk di animasi lagi, kemudian change style. Anda pilih misalnya wave. Oke, kalau sudah pencet home screen dan saya kunci lagi. Nah, seperti ini tampilan animasinya. Kemudian saya mau ganti lagi. Saya ganti menjadi orbit. Saya kunci. Maka tampilan animasinya seperti ini guys. Oke, saya akan ganti lagi. Saya akan ganti particle. Pencet home screen dan saya kunci lagi. Nah, seperti ini tampilan animasi chargingnya. Oke guys, jelas sekali kan? Saya akan sertakan versi yang pro-nya di bagian deskripsi ya untuk aplikasinya. Silakan download saja APK-nya di deskripsi. Kalau Anda mau ganti lagi, prosesnya sama. Buka aplikasinya, masuk di animasi, kemudian changing style, kemudian charging style-nya bisa Anda ubah misalnya progress ya. Nanti Anda bisa set size, color-nya bisa diubah sesuai dengan keinginan ya. Nah ini misalnya, contoh saja. Oke, kalau sudah pencet kembali dan kita kunci. Nah animasinya akan begini guys. Oke, silakan teman-teman coba. Kalau untuk menghilangkan animasi chargingnya, teman-teman tinggal hapus saja
aplikasi ini. Oke, itu saja penjelasan saya. Di sini ada animasi charging lainnya, silakan teman-teman coba. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.